Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Ananda Cuek. Kali ini Nanda mau bagi info sedikit tentang cara nonton video di YouTube tanpa boros kuota, jadi lebih hemat daripada yang biasanya. Jadi tuh, ini tuh Nanda awalnya itu kuota Nanda tuh boros banget karena hobi banget nonton film di YouTube, terus nonton channel anak-anak karena anak-anak juga seneng banget nonton YouTube. Karena memang di rumah kita nggak punya TV, jadi nonton melalui YouTube. Jadi apa-apa kegiatan banyak banget di YouTube. Jadi Nanda itu berpikir gimana ya biar caranya hemat kuota walaupun nonton setiap hari. Tadinya sehari itu bisa habis 10 giga sehari loh, dan itu pun gak full 24 jam, bisa habis 10 giga sehari. Waduh, pusing nih Nanda. Jadi Nanda cari ide biar bisa hemat kuota. Tadinya sharing ke teman yang pernah kerja di tempat apa ya, tempat kartu. Jadi itu dia mikir juga sih, oh boros banget ya sehari sampai 10 giga. Dia ikut mikir juga, akhirnya dia kasih ide. Idenya tuh gini, ayo kita mulai ya. Caranya itu kita mulai nonton di videonya. Nanti di videonya itu kita klik pengaturan. Nanti di pengaturan kita atur videonya itu di yang ini. Biasanya kalau kita nggak diatur itu, videonya akan besar-besar. Jadi kita kecilin kualitas videonya. Jadi buat yang nggak suka nonton videonya agak buram ya, lebih baik pakai kuota yang normal aja. Karena normalnya ini nih 360p. Jadi kita buat yang murah. Buat yang murah itu kita buat jadi 144p. Jadi kualitasnya lebih rendah dari yang biasanya. Kita pakai 144p. Itu tuh murah banget karena dari situ Nanda udah lihat perubahannya. Yang tadinya sehari bisa 10 giga, sekarang sehari itu kalaupun nonton sekitar 10 jam itu cuman habis sekitar 5 giga. Sekitar 10 jam. Jadi sehari itu anak-anak kadang nonton berjam-jam, atau Nanda sendiri nonton film sampai berjam-jam. Jadi sekarang udah gak perlu khawatir kalau bakal boros kuotanya. Sekarang udah pasti hemat banget kuotanya karena Nanda udah kecilin kualitas videonya. Kalau mau yang nontonnya lebih jelas lagi sih, pakai yang kuota normal aja, atau pakai yang kualitas video normal, atau ya tetap diperbesar aja lagi, tapi udah jelas itu bakal boros di kuotanya. Kalau mau hemat, kita pakai cara yang tadi yang Nanda kasih tahu. Oke, gitu aja ya teman-teman. Di sini Nanda cuma mau bagi informasi aja. Bagi yang udah tahu ya alhamdulillah, bagi yang belum tahu alhamdulillah juga, karena bisa nonton channel Nanda jadi tambah informasi sedikit. Mudah-mudahan video ini berguna untuk banyak orang. Oh iya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol lonceng. Makasih banyak ya bagi yang udah ngikutin terus channel Nanda. Semoga kita sukses bersama. Oke, assalamualaikum. Bye-bye.